Saya sudah selesai SMA. Masih awal. Bersyukur tidak akan ada kebencian dalam hidup bagi orang yang mengerti bersyukur. Tidak akan ada penderitaan dalam hidup. Ren, xin huai shi gan en, ken ting bu hui you na ge, bu hui you huai hen. Tidak akan ada penderitaan dalam hidup bagi orang yang mengerti bersyukur. Tidak akan ada kebencian dalam hidup orang yang berjiwa pemaaf. Karena setiap hal yang kita alami setiap hal yang kita alami adalah jalan mengantarkan kita pada pencerahan. Di sampul halaman buku Long Filologi di kelas pertama itulah saya, hati saya tertarik ingin tahu ada apa sebetulnya di dalam Long Filologi. Saya tahu Long Filologi dari majikan saya. Kita itu majikan saya mengikuti Long Filologi di tingkat kedua. Saya pernah diterapi di tempat-tempat yang hangat jos, hangat jos. Terapi apa sok juga tanya hangat. Ketika ditaruh bukunya saya baca itu masih tanya sama majikan saya. Yang lawan kita cuit. Long Filologi itu tidak bisa ya dibaca di dalam buku, mesti harus ikut seminar. Oh ya, seminar kamu harus dibaca. Kamu mau? Nanti kalau ada akhbar berikutnya saya ikutkan. Saya ditantangkan. Jika cerita ketika saya ikut seminar dan penutupan seminar Pak Ongko memberi sambutan Filologi ini adalah sangat baik buat diri sendiri juga untuk orang lain. Dan Filologi inilah langkah pertama kita membantu pemerintah dalam mereformasi mental bangsa. Dari kata-kata itu hati saya ingin bersimpati apa yang disampaikan Pak Ongko. Sampai rumah saya bilang sama cikan saya, Jeng, dari sambutan Pak Ongko saya ingin bersimpati. Boleh enggak saya kalau ikut baksos-baksos untuk ambil kelas Advent? Apa syaratnya yang dia harus baksos sekian lama? Oh iya, kamu yang datang. Ya coba aja, dan langsung juga disarankan. Beberapa hari kamu sarapan, kamu masih tetap ingin ikut kelas Advent? Ya, oke. Selama apa yang kamu lakukan itu adalah hal yang positif dan membawa kebaikan ke depan. Saya dukung. Nanti kita bagi waktu. Kalau saya tidak keluar kota, saya akan minta Pak Soso. Ya, iya sih. Dan alhamdulillah, majikan saya adalah orang yang mengerti dan memahami cara saya bersyukur. Memberi waktu dan mengizinkan saya untuk baksos-baksos sehingga hari ini saya bisa ikut Filologi kelas atas ini. Setelah saya mendapatkan ilmu dari Filologi, saya terapkan kepada keluarga majikan. Saat itu ketika anak yang saya asuh umur 6 bulan, orang tuanya pergi ke luar kota, dititipkan ke rumah omnya, karena itu omnya tidak punya anak. Tengah malam si baby itu ada demam. Saya tidak berbuat apa-apa karena tidak ada persediaan obat dan anak belum pernah sakit. Saya panik, hanya bisa menggunakan kompres. Dan ketika umur 9 bulan peralihan dari ASI ke susu formula juga menemukan sembelit yang luar biasa. Saya tidak bisa apa-apa, orang tua yang tidak ada yang di rumah. Saya hanya apa yang saya lakukan, saya tunggu sama Isa seberat sebisa. Tapi setelah saya ikut Long Filologi ini, saya terapkan setiap kali baby mau bangun, saya susek, mau 用那个毛巾, 2 tahun lalu pernah menderita stroke. Orang stroke bisa sembuh kan tidak sesempurna kita yang sehat. Masih ada sisa-sisanya. Waktu saya tawarkan untuk saya terapi, dia mau. Saya terapi C7, semua kepala organ 5 dan C5, C4 dan struktur organ.
dan fase ngejungkung jangan asal jauh yuk bagian ketiga sebelah kanan semua saya terapi. Durasi terapi saya lakukan sekitar 1 jam saya 1 jam 15 menit 4 kali saya terapi dengan enak oke enak tapi rasanya kayak setrum-setrum kayak sampai itu bawa air pewaris air panas itu menguap saya sampai saya sekarang enak seger dan sehat. Ya itu reaksinya, tapi itu kalau air panas itu halusinasi saja. Tidak ada apa-apa, ini energi alam sebenarnya tidak ada pengaruhnya. Esoknya mau pulang ke Jawa Tengah, saya terapi lagi. Tidak usah, tapi saya sudah sehat. Saya terapi lagi biar sehat, biar lebih baik. Saya terapi lagi sampai 1 jam. Setelah melihat reaksinya yang begitu sumringah, semangat, bisa bercerita. Wah, saya merasa bersyukur. Tuhan telah kau jadikan itu sebagai alatmu. Energi yang masuk ke dalam tubuhku dengan hati yang tulus. Dengan Tuhan yang dapat aku tempelkan kepada orang ini. Mampu menemukan cerita yang dia bahas selama ini. Longitologi adalah luar biasa. Longitologi adalah praktek nyata. Memberi cinta kasih kepada sesama. Menyembuhkan segala cerita. Terima kasih, Pak Lose. Terima kasih, Pak Kwon. Terima kasih, Lung Pitologi. Selamat malam.